mau makan ala Korea nih. Yang pasti semua makanan benar-benar mengancam lambung kita, guys. Di sini dia punya daging-daging yang super gokil yang bakal kita masak sendiri. Oh my guys, daging iga sapi yang udah terlumuri bumbu ini bakalan mengguncang lidah kita. Wow, pastinya pada ngiler kan guys. Gak cuma dagingnya aja yang bikin kita melayang guys, tapi ada lagi nih ceker dengan saus merah khas Korea. Ceker yang sudah menyatu dengan saus Korea ini kita panasin dulu di panci. Jangan lupa diaduk-aduk ya guys, supaya semua bumbunya meresap sampai ke dalam cekernya. Setelah selesai kita susun di hot plate ya, biar tetap hangat. Cekernya seksi ya. You say that I just can't deny it. Guys, ini apaan? Huyuy. Wah, guys, sekarang kita lagi mau makan makanan Korea gitu, yeah. Guys. Nama restorannya Misoro. Daerah Pik, guys, ya. Yeah. Kita makan ini dulu nih sekarang. Coba sekarang. Hai. Gorojoskeun coba sok. Nah, tuh lihat, guys. Huyuy. Langsung terdengar suara kompor dan sentuhan daging yang merepet, guys, ya. Wow. Lihat. Wow. Tuh iga-iganya tuh, iga-iganya tuh. Iganya nih, guys. Wah, langsung aja kita masak iga sapinya ini, guys. Aduh, gokil, guys. Ini udah hampir mateng ya. Iya. Dan sekarang kita bolak-balik dulu, guys. Wow, guys. Ngagurawi yo, guys. Lihat. Uy. Nokta. Wow, guys. Ini udah mateng banget, udah berubah menjadi kecoklatan. Dan kita langsung angkat. Dilakukan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Daging yang udah dibumbuin sebelumnya ini terus landing di mulut aku. Berasa meletup-letup guys. Aduh Gusti. Tapi bener ya. Ini enak banget. Wow. Endul surendul takenul kenul nguna ini baru, ini bener-bener. Ini guys gokil. Dia punya rasa daging bener-bener manis banget dan gurih. Iya. Dan ini dagingnya tuh bener-bener lembut banget. Pas digigit guys langsung nggak golosor guys. Langsung. Gak ada perlawanan sama sekali. Pakai nasi guys. Belum makan lagi guys. Kalau sudah sama nasi, wah makin nguna. Dan bikin usus 12 jari kita meronta-ronta. Cruising down the west side, that Hollywood sign in the headlights, yeah. Come on baby, let's try, 'cause I don't see nothing wrong with. Nah, wow. Cobain pakai ini ya, saus ini. Ini saus Korea, guys. Kita cocok-cocokkan dulu ya, guys. Biasanya ini endo banget sih. Begini, yuk melewakkan dulu. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. I love you, yes, I. Pas udah dikolaborasiin sama sambal, wah ini kacau. Guys, dia menambah rasa. Dagingnya makin ngejelegur guys, ini ada asemnya, ada pedasnya, dan gurih. Sensasi makan daging kayak gini bikin aku ketagihan dan pengen ngunyah terus ini. Pakai acar Marsha. Guys, bener-bener kacidak ngunahnya guys ya. Nah sekarang Marsha, ini ada cheese kimchi guys, wow. Nih guys, aku mau cobain dulu ya guys. Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. Ambiar guys, begitu masuk ke mulut kejunya melinting di lidah guys. Kok aku jadi secinta itu ya sama pancake kimchi ini, rasanya duar gitu. Wow guys, bener-bener ya, ini bener-bener ancaman banget loh guys. Yuk kita kolaborasikan pancake kimchi sama daging iga ini guys. Begokil. Wow. Ada Galbi Sal. Jorojoskan Marsha langsung coba ke prepet. Tuh guys, langsung merepet-pet. Jur. Wah, seru.
Langsung berubah warna, guys. Kok cepet banget sih? Aduh, duduk. Gusti. Nah, Marsha, ya. Sembari kita menungguin daging ini matang, mm-hmm. kita dihadapkan lagi dengan suatu makanan yang dari Korea enak banget. Sambil nungguin matang, kita makan cekernya juga, guys. Yuk, guys. Yuk, mari, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya meluluh lantakan mulut ini, rasa cekernya yang manis dan pedes sungguh nyata adanya. Aduh, ya? Bosi. Cekernya tuh kayak setengah manis setengah pedes gitu, guys. Mm-hmm. Tapi ini enak banget. Enak. Gurih ya? Gurih. Wadidaw, cekernya dahsyat banget. Saus Koreanya benar-benar ngejelegur tapi bikin daging. Nah, guys, lihat ya. Ini dagingnya udah mengering, guys. Yep. Nah, kita gunting-gunting dulu, guys. Aduh, lihat. Sejuicy ini, guys. Edun, lemaknya mending ngucur gitu ya. Iya. Kita cobain dulu yang originalnya ya, Marsha, original ya. Original, okay. Aja sendiri, berdiri sendiri. Benar, ya? Guys, tanpa yuk. Ada sentuhan apapun. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung berkecambuk. Ini banget. Dagingnya bener-bener juicy banget. Dan itu kayak akan serat ya. Masih berserat banget dan enak banget nih mulut, guys. Enak banget. Aku beneran lahap banget makan ini. Sampai beneran gak mau habis deh rasanya. Nah, sekarang guys, aku mau cobain ini pakai si kimchi-nya ya. Iya. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti, ini dagingnya emang juara banget. Dicampur padu dengan apapun, rasanya menggetarkan seluruh rongga mulut. Dan endol, surendol, tak kendol-kendol. Nah, guys ya. Oke, guys, Marsha, abis ini kita akan makan yang endol-endol lagi. Jadi buat kalian jangan kemana-mana. Tetap dibikin lapar, lapar terus. Udah siap belum buat makan sate kalatak dengan kuah gulai yang aduhai endolnya. Setelah ini ya, tetap dibikin lapar, lapar terus.